Tim SAR gabungan Selasa siang melanjutkan pencarian dua pemancing yang dilaporkan tenggelam di perairan Bontang kawasan Kutai Timur. Pencarian kali ini dilakukan dengan menyisir kawasan beras basah hingga radius 6 mil. Komandan Regu Pencarian dari Pos SAR Sangatta, Aurelius Goja, menyatakan, pada awal pencarian mereka terkendala gelombang hingga ketinggian 1,5 meter. Meski sudah melakukan berbagai upaya, kedua korban bernama Didin dan Budi hingga Selasa petang belum ditemukan. Untuk giat hari ini, operasi SAR hari ketiga, jam 17.40 kami sementara tutup. Untuk hasil masih nihil. Kemudian kendala yang kami hadapi tadi di lokasi adalah pada siang hari tadi gelombang lumayan tinggi 0,5 sampai 1 meter. Kemudian di sore hari cuaca tenang. Kemudian unsur yang terlibat dari BPBD Bontang, dari TNI AL, dan dari Polairut dibantu masyarakat, keluarga korban. Pencarian kedua pemancing yang tenggelam dihantam gelombang tinggi ini akan dilanjutkan hari berikutnya. Tim SAR juga akan mendapatkan tambahan personil dari salah satu perusahaan yang turut membantu pencarian. Abir Hamzah melaporkan dari Bontang dan Kutai Timur.